Akhirnya gue sama Aziz turun. Pas gue mau bantuin Jihan, si ibu-ibu tadi tuh langsung marah-marah ke gue. Gue ditunjuk-tunjuk. Kamu ambil dulu. Ini siapa lagi nih ya? Kamu siapa kamu? Bajihan ya? Kenapa kamu bawa kamera segala kesini? Bikin malu saya ya? Saya bukan bikin malu ibu. Terus ngapain kamu datang kesini bawa-bawa orang begini? Ya emang itu dari MNC kita... Halah! Kalau ibu mertuanya itu menuduh kita bersekongkol supaya bisa cari simpati gitu ya. Cuman kita bilang ini bukan masalah ibu sama Jihan gitu. Ini saya mau ketemu sama Jihan itu mengurusin Jihan untuk ketemu sama ibunya. Ibunya tetap gak percaya, akhirnya dia cabut. Ibu gak kenal tadi siapa? Enggak, kok gak ditolongin tadi Mbak Jihan nih? Kita gak tahu permasalahannya apa. Iya, pada bingung. Itu duit berserakan nih pemirsa. Gua amanin dulu, gua enggak tahu ini duit buat apa sebenarnya. Tapi gua fokus ke Jihan aja. Ini sebenarnya masalahnya apa nih? Jadi, salah satu wanita tadi tuh ibunya Rama. Iya. Itu ibunya Rama. Terus tujuan ngasih duit ini apa ini? Ibunya pengen supaya saya tuh enggak deketin anaknya lagi. Sebenarnya 2 tahun yang lalu saya hampir nikah sama Rama, tapi karena ibunya nggak suka sama saya, karena bapak saya nggak jelas, dan saya nggak tahu siapa bapak saya. Ibu saya nggak pernah cerita tentang bapak saya. Akhirnya saya benci sama ibu saya. Saya ngusir ibu saya dari rumah. Makanya dia itu jadi benci sama ibunya gara-gara dia nggak bisa nikah sama Rama. Calon mertuanya ini nggak suka karena ini anak dari orang tua yang nggak jelas, pemirsa. Setelah 2 tahun saya selalu dapat musibah. Musibah kayak apa? Saya kecelakaan sampai 5 kali. Sampai 10 jahitan kepala saya. Lebih parahnya lagi ketika saya layoutin kantor, bis saya tiba-tiba kecelakaan dan jatuh ke jurang. Kalau ini semua atas tindakan saya karena saya sudah usir ibu. Saya mau mencari ibu dan saya mau minta maaf sama ibu.